Kalau kita buang sampah, kita buang sampah merata-rata, kita tak tahu ke mana end up punya benda ni. Ada yang cakap, okay fine, kita akan pergi landfill tau. Selain daripada pergi landfill, kalau kita buang sampah merata-rata, kita tak buang secara proper, dia akan end up ke laut. Macam mana? Buang sampah merata-rata, sampah ni aku bawa ke sungai dan sungai bawa ke laut. Dekat tengah laut tu, ada satu pulau made up of sampah. Ianya dinamakan Great Pacific Plastic Patch. Plastic patch ni banyak. Dia akan accumulate dekat gaya. Gaya ni lah satu kawasan di mana dekat laut, air tu arus standstill. Bila arus standstill, dia tak akan ke mana-mana, dia akan terkumpul. 90% of the sampah are plastic. Pulau tu figuratively kita punya sebab kita buang sampah tu. Tapi sebabkan plastic patch ni lebih dekat kepada US, so US bertanggungjawab tau untuk keluarkan plastic patch ni ke darat balik. Masalahnya jadi ialah, ingat tak tsunami pada 2011 dekat Fukushima? Apa jadi ialah debris-debris daripada Japan tu terhanyut bawa ke US. So time tu US melenting lah, plastik sampah korang bawa ke kami, kami lagi nak kena bersihkan. Waktu tu zaman Barack Obama lagi tau. Bila Donald Trump naik presidensi, diorang stop terus usaha untuk keluarkan plastik tadi. Sekarang makin banyak. Bayangkan dalam masa setahun, kita deposit sampah ke laut up to million ton tau. Okay, kita nampak patch kat Atlantik, dekat Pacific. Kita nampak. Tapi throughout dekat laut kita ni, sebenarnya semuanya sampah. Sebab dia ada satu lagi term kita namakan mikroplastik. Bila mana plastik tadi tu terurai dan dia jadi dalam partikel-partikel yang kurang daripada 5 mm saiz tau. So sangat-sangat kecil. Banyak sangat report, scientific report yang menunjukkan microplastic contamination dekat ikan, dekat sotong, dekat hidupan marin sangat-sangat banyak. Plastik ni kan something yang carcinogenic. Kalau kita terurai, dia akan menyebabkan cancer. Kita nampak yang floating. Itu yang kita visibly nampak. Macam mana pula dengan sampah-sampah dan plastik-plastik yang high dense tenggelam ke laut? Itu pun satu lagi masalah. Kalau kita fikir on the surface dia ada sampah, no. Throughout the water column sampai ke dasar, semua ada sampah. Kita kena start dengan diri kita. Kita sangat-sangatlah over use plastik. Okay, kita beli air botol, kita pergi kat kaunter, minta lagi nak plastik. Air botol satu je, plastik lagi. Lepas tu kita minta lagi straw, plastik lagi. Aku sangat elakkan orang nak bungkus plastik. Aku cakap, no, tak apa, tak payah plastik. Aku bawa bag sendiri, bawa botol air sendiri, straw. Sekarang ni ada metal straw, so boleh beli online. Kalau kita nak pergi beli makanan, bawa bekas sendiri. Aku pernah pergi kafe bawa bekas sendiri kot. Makcik tu pelik, kenapa tak pakai polystyrene? Plastik, makcik.